Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya Allah ustazahku. Masya Allah. Sini Mi. Bu. Kepada seluruh para tamu undangan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, wabil khusus kepada penceramah kita hari ini yang alhamdulillah sudah hadir ya Bu. Kepada saya nggak hafal namanya Bu, siapa sih? Kepada Bapak Ustadz Adipura Pra. Saya kenal beliau ini di TV Bu, mau nyebutin susah banget ya. Yang mudah-mudahan semua Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita cucuran rahmat. Sholatnya diterima apa tidak? Wallahu alam. Jawabannya apa? Wallahu alam bisa. Begitu kan Bu? Ada seorang ulama besar di Indonesia terkenal, ketika ditanya, Ustaz, apakah sholat Anda diterima atau tidak? Jawabannya, wallahu alam bisa. Nah, dia aja nggak tahu diterima enggaknya. Udah gitu ngajarin lagi cara sholat. Wah, nekat. Ketika saya ngomong kayak gitu, omongan saya disampaikan kepada guru saya Seraman Ahmad dan Seraman Ahmad Rizal. Adik Kura Sufi. Ya. Menurut kamu, sholat diterima atau tidak? Jawaban saya tahu sholat saya diterima atau tidak. Langsung guru saya bilang. Apa buktinya kamu tahu? Allah kasih tahu kita sholatnya diterima atau tidak. Dikasih tahu di mana? Mari kita lihat. Payung, Bapak dan Ibu tahu payung, umbrella. Payung itu dipakai Adipura ketika hujan supaya tidak basah kuyup, betul nggak? Betul. Jadi payung mencegah saya dari basah kuyup ketika hujan, setuju? Setuju. Sekarang kita tambah lagi.
Di dalam Al-Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Makasih juragan. Ada gulanya enggak? Ada gulanya? Jangan, anak kan udah manis, ngapain pakai gula? Iya. Kena deh. Itu kan ibu-ibu aja yang sangat lucu. Di dalam Al-Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45.